Siapa yang tak familiar dengan video seorang remaja bernama Almira yang tengah menyanyikan Yel Yel Tarak Takdung 2020? Yel Yel tersebut kian populer dan diikuti oleh banyak warganet di aplikasi TikTok hingga dibagikan ke Instagram. Lantas, bagaimana cerita Almira saat mempraktekkan Yel Yel itu hingga kisahnya yang kini viral di media sosial? Ditemui di kediamannya, Almira yang kala itu didampingi sang ibu ternyata adalah sosok yang pendiam dan pemalu. Ia bahkan lebih sering menghabiskan kesehariannya di rumah. Setelah videonya viral, para tetangga mengaku bangga dan kagum pada Almira. Tak hanya Almira, ibu remaja cantik itu yakni Mita Megawati juga mengaku kaget. Setelah video Tarak Takdung tersebut, Instagram Almira juga diserbu warganet. Bahkan berbagai tawaran kerjasama dalam bentuk endorsement juga berdatangan. Tak hanya itu, Almira juga turut mendapatkan DM dari artis tanah air, mulai dari Virsa Besari, Kevin Thorsten, hingga Devon Kristiandi. Video Tarak Takdung sendiri merupakan tradisi di SMA Negeri 3 Sukabumi. Tradisi tersebut sudah berlangsung turun-temurun sejak dibuat pertama kali oleh OSIS tahun 2012. Sekarang mana kakak dia? Oke. Terus sekarang banyak yang minta endorse juga enggak? Tapi enggak banyak. Enggak banyak sih. Ya merasa kaget aja ya nak, ya jadi kaget aja tiba-tiba seperti ini gitu kan. Jadi dia perasaannya kaget aja gitu. Respon sekolah gimana kemarin? Alhamdulillah ya, alhamdulillah pihak sekolah juga bilang bangga katanya gitu. Sekarang jadi mengharumkan nama sekolah. Berkat ada aktivitas ini dari OSIS, berkat yang Mira kenalin gitu kan. Jadi makanya kemarin dikasih penghargaan paling terbaik terakhir di. Berarti yang paling terbaik itu masa itu. Iya. Juara satu gitu. Enggak ada juara atau hadiah sih, cuma terbaik. Oh, hadiah kirim pulsa ya. Berapa? Oh, buat ya, daring mungkin ya. Oh. Dari pihak OSIS. Ya, dari pihak OSIS katanya gitu. Iya. Hadiah ya, gitu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!